sambil kita jual kita jumpak lah kan, sekar lihat saya lah ya. Saya tuh iri gitu kan sama orang-orang Malaysia gitu kan. Irinya itu sama pedagang-pedagang di sana. Mereka itu jualan tapi niatnya pasti sedekah, sedekah, sedekah. Allah, kayak gini gitu ya guys ya. Iri saya melihat pedagang-pedagang di Malaysia itu. Hampir semua rata-rata ya guys ya. Itu mengatakan, oh saya sekali bersedekah lah. Ah, macam itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sudah lama kita tidak react FF channel dan banyak banget ternyata yang request di IG guys ya. Masya Allah, terbaik ya sahabat Cak Mujib ini. Maksudnya adalah ya kan, teman-teman tuh enggak berhenti untuk merequest kepada saya dan itu appreciate banget buat teman-teman semua. Semoga yang like masuk surga ya guys ya, dan juga yang subscribe masuk surga, dan yang nge-share video ini rezekinya berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan tengok bersama guys ya updatean terbaru dari FS Channel. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ya reaksi daripada pedagang ataupun peniaga ini ketika ada datang FS Channel. Jom kita simak videonya guys, let's go. Udah lama guys kita nggak react FS Channel. Siapa nak makan kuluk kuning ayam rendang? Nak dapat kat mana? Tu, hampa nampak tak? Surau Al-Amin dekat Berjaya Park. InsyaAllah memang padu, memang sedap. Okay, jom. Kuluk kuning ayam rendang. Wow. Saya buat sendiri bang. Rendang sendiri, kuluk sendiri. Renang bukan selalu lama ke? Renang lama tapi ayam tu saya rebus dulu lah. Kat situ dia akan kemat basuh lah bang. Yang kedua nasi lah, nasi hujan panas. Ayam nasi hujan panas ni dari negeri mana ni? Kelantan ni. Ni abang punya ayam masak merah lah. Kalau okey ni kepak, saya dah siap tulis lah. Okey, ni kepak. Titai, ni titai. Beaver her. Senang orang nak pilih. Senang okay. Kita ada air bang. Air, okay. Air TX cincau. Kalau ada yang customer request nak cincau, kita akan bagi cincau lah. RM1.40 bang. Okey, tambah cincau pun RM4? RM4. RM4 cincau pun RM4. Oh, ni cendol. Santan. Ni gula dia, gula merah. Wow. Cendol tu bang, cendol gemuk lah. Oh, gemuk-gemuk lah. Abang buat? Ambil kat orang. Mulut RM1.07 bang set. Nasi hujan nasi panas. Hujan panas. Sama juga harga dia RM7 juga. Teh ais RM4. Teh ais RM4. Cendol RM4. Resepi abang ambil pada mana? Pulut ni. Resepi ni saya tengok pada arwah mak saya masak. Pulut kuning tu dia pakai apa bang? Kuning bang, kuning. Kuning. Pulut kuning ni selalu famous waktu bila dengan negeri mana tu bang? Utara tu, Kedah je. Ya lah. Bablah utara biasa makan rendang. Ada yang dia makan dengan cicah gulai, kuah kari. Macam dekat Negeri Sembilan. Okey. Dia makan dengan sambal bilis. Negeri hangpa makan dengan apa? Makan dengan kari ke, gulai ke, sambal bilis? Hangpa bagi tahu. Komen. Saya ingat sebab arwah mak saya. Arwah mak saya makan pulut. So, saya rasa Allah. 4 tahun saya. Sambil kita jual lah kita jumpak lah di sekar. Lihat saya lah ya. Saya tuh iri gitu kan sama orang-orang Malaysia gitu kan. Irinya itu sama pedagang-pedagang di sana. Mereka itu jualan tapi niatnya pasti sedekah, sedekah, sedekah. Allah, kayak gini gitu ya guys ya. Iri saya melihat pedagang-pedagang di Malaysia itu. Hampir semua rata-rata ya guys ya. Itu mengatakan, oh saya sekali bersedekah lah. Ah, macam itu. Allah. Niat utama lagi. Abang teringat sama abang ni. Saya Ada proses. Oh Allah, abang relax dulu, tenang dulu. Tak apa. Saya buat sehari 2 ekor je bang. 2 ekor bermaksud berapa? Eh, baru pulut 10, nasi 10. Kalau macam tu,
Satu kak bang ambil upah berapa? 3 hari bang. Oh yang ni? Saya 3 hari. Alhamdulillah kak ni baguslah dia sebab ialah sebab dia habis tu dia akan bayar gaji yang dia yang dijanjikan. Ah, yang dijanjikan tak pernah kurang tak pernah lebih. Satu ya. Oh, Stanley, nampak cendol berhenti lah. Ya? Oh, kita tidak pernah beli. Cendol tu memang menggoda banget dia tak suai. Sesuai dengan nama dia. Oh. Cendol gemuk. Tak apa, bang. Hari ni, bang. Hari tak payah. Hari ni kita orang belanja siap-siap. Ah, nak, pulut satu. Percuma. Boleh. Ah. Bagi apa, kak? Pulut ada bahagian. Kita ada isi bagian ni. Kita ada tuha. Oh. Kita ada isi dada. Saya tinggal, kak. Okay. Okay, kak. Terima kasih. Tadi kita dah tahu resepi pulut kuning. Sekarang ni kita nak tahu dari mana abang dapat ilham nak buat nasi ujang panas. Okey, macam mana nasi tu boleh jadi kala-kala mana? Daripada siap masak tu, kita buat lubang kat apa, kita letak warna atas. Letak warna merah, hijau, kuning, tutup. Tutup sekejap dalam masa 2 minit je, 3 minit, angkat balik, gaul. Oh tu punca dia, kala mana? Ada yang panggil nasi pelangi. Ada yang panggil nasi kala-kala. Ada. Semalam Fahmi dah rasa dah pulut. So hari ni saya nak rasa pulut kat sini juga. Okey, apa tengok eh. Nak isi air. Nak pi paha. Ini isi dengan rib. Saya nak try pulut kuning. Pulut kuning ni memang rare dan jarang lah kita nak makan kecuali kalau kita balik kampung. Daripada request daripada mak-mak kita. So sekarang ni tak perlu risau. Kalau hampa nak rasa pulut kuning ni, hampa boleh main je dekat Berjaya Park. Masya Allah. Wow. Dia punya bau lah, memang power lah. Wan, aku nak tanya, betul ke apa? Ini lo lauknya ni lo guys, ini banyak banget lo. Tunjuk pi atas. Betul? Okey, nak confirmkan betul tak pi? Cuba buka Wan. Betul paha lah. Nampak? Tengok tu. Paha ni, kalau nak sedap, letak sini lah. Sama kuah sekali. Okey, bismillah. Okey, saya nak rasa yang kosong dulu. Bismillah. Lembut. Dia tak rasa macam mentah tau. Pulut dia memang rasa lembut terus. Ni ayam dia. Saya nak makan ayam dulu. Bismillah. Lepas tu, angkat sedap. Memang sedap. Masya Allah, sedap. Dia punya masin, dia punya manis. Semua cukup. Semua cukup. Air tangan Abang Wan ni, kan? Memang dah macam orang lama dah. Bukan kena try, hampa wajib main. Try Abang Wan punya pulut. Hari ni, free. Uish. Boleh? Sila. Sila. Baik. Bang, bagi percuma kat pulut kat dia, bang. Bagi dia rasa. Betul. Ya. Okey, bang. Okay. Murahkan rezeki ya. Baik, amin. Terima kasih. Hari ni percuma 2 orang cukup eh? Wah, cendol dia. Abang nak bagi apa? Ini isi. Okey, bang. Terima kasih. Baik. Hari ni Wan bantu Wan eh. Apa itu guys tadi? Wan bantu Wan. Bantu orang. Okey, geng. Cendol gemuk. Saya payung sikit. Bismillah. Confirm. Sedapnya. Bukan. Cendol dia gemuk. Confirm. Kau rasa tak mulut tu? Korang support abang ni. Yang penting pulut kuning abang ni brand. Okey. Selalu paling banyak. Berapa akak ni sediakan cup untuk air tu? Kadang cendol 12. The ice pun 12. Oh, walaupun 12 pun tapi dia bagi abang gaji yang sepatutnya. Alhamdulillah rezeki abang. Saya dulu masa dululah. Saya kerja kan. Masa arwah saya masih ada. Saya busy lah. Saya sibuk. Arwah saya stroke. So, bila the stroke saya nak kena on off. Saya resign, saya jaga lah ajak mak saya tu. Kan? Ke hospital lepas tu, meninggal. Tak apalah. Walaupun arwah dah tak ada, saya nak niaga. Lepas tu, sambil-sambil niaga tu, saya nak infak. Semoga beroleh pahala daripada anak yang soleh, bang. Itulah. So ni dah habis, so tinggal lagi 4. Terbaik 4 lah. Macam mana ni, kita bungkus semua. Boleh tak, bang? Boleh. Bukan setakat tu je, bang. Saya nak bungkus abang punya air semua. Air. Boleh? Boleh, bang. Sambil-sambil buat kerja, minum. Ada pulut. Pulut dengan ayam rendang. Assalamualaikum. Bang, nak pergi percuma, bang. Hai, ada pulut kuning dengan teh ais. Tak dapat dinafikan, memang sedap. Itulah. Betul tak? Tapi saya rasa nasi hujan panas okey tak? Okay. Sedap kan? Sepuluh lah, sepuluh habis lah. Selalu abang ni beli kat sini. Abang dah habiskan hari ni.
Tak ada rezeki lah dengar. Okey, Abang, terima kasih. Nanti ais dulu. Tak ada, ambil dah beli. Abang baik. Abang belanja cendol beli, abang belanja cendol. Tak ada, saya nak cepat ni. Itu teh ais apa? Oh, nah. Satu je boleh dia eh? Satu. Ha. Boleh eh, cukup boleh. Eh? Nah, satu. Lagi tak. Bagilah bang, bagilah bang. Bagilah dia nak beli dua. Ni abang punya tau, abang bagi kat adik tau. Ya. Adik sekolah baik betul-betul. Belajar pandai-pandai. Nanti adik nak cepat. Bye. Bye. Okay bang, thank you bang. Thank you bang. Tak payah, tak payah. Hanya pergi semua. Okay, baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Okay, sekarang ni abang kira berapa dah? Semua. 48, 96. Campur dengan ni tadi berapa? 105. Berapa? 201. Abang biasa nampak tak muka dia? Muka ni saya tak nampak. Ha? Ni muka ni, muka ni. Muka ni? YouTube pun ada. Dekat Facebook. Tak, muka ni pula muka ni. Ha. Sama? Sama lah. Ada terdetik tak abang nak PM kita orang datang promosi makanan abang? Ada bang. Okay. Alhamdulillah ada bang. Kenapa abang tak PM kami? Masa tu masalah datang, masalah kata baru ni pun lagi berat bagi saya. Itu saya rasa itulah. Tapi alhamdulillah waktu tu cakap sebab ujian tu ada kemanisan yang datang pada saya. Apa kalau ada masalah perniagaan yang betul-betul kritikal yang memerlukan bantuan promosi ber-PM FS Channel, InsyaAllah. Nah ini guys ya, surat terbuka daripada FS Channel. Jadi langsung PM aja guys ya. Saya nanti PM bang. Datang ke Indonesia. Tak berani janji. Ada rezeki kita jumpa. Okey, tadi RM201. Meh tengah abang. Abang tak payah pejam mata tau. Sekejap abang buka mata mesti abang sedih terus. Saya tak nak abang pejam mata. Ya. Okey. Hadiah daripada tim FS dan juga pesini. Ada RM600 kat abang. Allah. Rezeki abang lah. Abang dah bantu saya dah. Habiskan. Rezeki bang. Baik. Ya Allah. Saya tak boleh, saya macam sudah. Semoga ujian yang abang tengah harungi sekarang ni dipermudahkanlah untuk abang dikurniakan kekuatan. Insyaallah. Terimalah. Semoga dengan berkat doa ni Allah memberkati dan juga merahmati dan juga memberi kesihatan yang baik kepada semua yang mana followers, yang mana like, komen dan sebagainya dan juga yang memberi sumbangan. Semoga segala amal kebaikan kita ni diterima oleh Allah Taala. Amin. Terima kasih semua. Baik bang. Guys ya, jom hulurkan sumbangan RHB RHB. Apa bacanya gimana guys ya? 2124-5760-06-1188. Ada barcode-nya juga, silakan kalian barcode ya. Oke, mantap nih guys ya, terbaik memang FS Channel. Dan sudah selesai videonya guys ya, membuat terharu ya guys ya. Arwah mak saya suka makan pulut tu sebab saya jual ni. Ya Allah, sebab lah guys kalau kita tengok ya. Allahu Akbar. Semoga ya guys ya, abangnya sehat selalu ya bang ya. Dan juga FS Channel sukses terus guys. Support FS Channel dengan like, share, komen, subscribe nih guys. Supaya sampai 1 juta subscriber ya guys ya. Yang penting sebenarnya adalah supportnya daripada kawan-kawan sekalian. Share-sharenya kalian semua itu sangat-sangat bermakna gitu ya guys ya. Jadi jangan lupa like, share, komen, subscribe kepada FS Channel. Dan semoga video ini bermanfaat. Jadi jom kita action guys ya. Kalau kita tengok ada pedagang-pedagang dekat pinggir jalan ya kan, dekat tepi-tepi jalan, nah kita usahakan belilah guys ya. Ha, dia jual air, kita beli air. Dia jual makanan, kita beli makanan. Lepas tu kalau memang makanan sedap ya kan, air dia sedap, tak sedap pun kita bagi tahulah. Kita bagi kritik, saran sedikit macam tu. Ha, lepas tu kita viralkan, kita post dekat sosial media kita supaya apa, membantu. Nah ketika kita membantu, insyaAllah Allah memperbaiki
mempermudah segala urusan kita. Sebab apa? Kita niat nak ibadah. Wah, terbaik ya kan? Ha, macam abang tadi kan, niat ibadah, niat sedekah untuk arwah mak dia. Masya Allah. Okey, itu dulu videonya. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.